sampai kapan nih La Nina akan terjadi di Indonesia, awal kalau misalnya awal tahun depan itu sampai bulan apa gitu, Pak Fahri? Ya, ya. Kalau La Nina-nya sendiri itu saat ini kita baru mengindikasikan awal tahap awal La Nina ya. Diperkirakan masih akan bisa berlangsung sampai dengan akhir musim hujan nanti di sekitar bulan Maret April. Nah, tapi yang perlu kita waspadai adalah periode musim hujannya ya, bukan hanya La Nina-nya tapi musim hujannya. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia itu sedang dalam periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, ciri khas dari periode peralihan adalah hujan lebat disertai angin kencang, tapi dalam durasi pendek. Itu yang umum terjadi di periode peralihan. Nah, nanti di bulan November awal hingga November akhir kita hampir sebagian besar sudah masuk musim penghujan. Puncak musim penghujan pada umumnya terjadi di bulan Januari Februari. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.